Rasanya ini benda yang paling mahal sekali aku pernah beli dekat car parking multiplayer. Hello guys, assalamualaikum, selamat kembali ke YouTube channel AKA Nazul. Untuk video kali ni aku nak tunjukkan kepada korang, okay, apa yang akan terjadi apabila kita membeli coin dekat car parking multiplayer versi 4.7.8. Sebab aku tengok dekat YouTuber lain, tak pernah lagi aku tengok diorang beli coin ke kan. Jadi kalau kita check yang 1000 coin ni berharga RM42.99. Sebab kalau aku nak beli yang 100 coin ataupun yang 300 coin tu, dia macam korang berbalik lah dengan harga yang diberikan, okey. Dan juga aku akan ajarkan kepada korang, okey, macam mana nak membeli coin dekat update yang baru ini tanpa cakap banyak. Jom. Seperti korang nampak dekat atas itu, aku masih lagi ada 0 coin, okey, aku tak beli lagi. Dan ini aku berada di akaun asal aku, bukan aku main mod APK, okey. So, cara nak membeli coin, korang tekan je kat bahagian kiri atas ni. So, kita ada 5 pilihan yang kita boleh pilih, sama ada nak 100 coin, 300, 1000, 5000 dan paling OP sekali lah sampai 10000 coin. Aku nak beli yang 1000 coin ni, kita tekan je kat sini. Okay, 1000 coin RM42.99. Jadi korang boleh nak beli sama ada korang nak menggunakan top up. Selepas itu boleh guna Google Play Card ataupun redeem code Touch Ingo e-wallet dan juga kad kredit ataupun debit card. Okay, so selalunya kalau orang nak top up game ni, diorang guna top up lah sebab dia lebih cepat dan mudah kan. Jadi aku nak bayar menggunakan top up, kita tekan je kat bahagian bawah ni, one tap buy, tekan. Lepas tu kita boleh pilih sama ada kita nak menggunakan fingerprint ataupun password. Okay, cacing, tak sangat mudah, semudah ais batu campur. Dah tengah processing, payment successful. Damn. Okay, kalau korang dengar tadi dia ada bunyi cacing, bunyi macam bunyi duit lah, duit shilling. Puh, you have 1000 coin. Ini aku nak kena screenshot ni. Ini nak tunjuk dekat ni IG story aku, confirm dia orang jealous ni. Puh, memang OP doh. Lepas tu dengan coin ni kita hanya boleh membeli karakter. Kita boleh beli seluar, baju, topi kan. Kalau nak beli kereta ni, cuba check ada tak kereta yang aku masih belum beli guna duit. So macam kereta Nissan ni kan, aku masih lagi kena membeli dengan RM9. Kita tak boleh nak bayar menggunakan coin. Jadi coin ni dia buat masa sekarang ni hanya boleh membeli driver sahaja. Jadi seperti mana korang tahu, aku dia memang suka Ifan Khairi dekat TikTok. Jadi aku nak cuba membeli baju sama macam dia pakai. Beli tu yang berharga 150 coin. 1, 2, 3, bismillah. Okay, semasa kita membeli dia tak ada sebarang bunyi sound effect. Dia cuma tekan siap. Dia tak ada nak kena processing bagai, memang cepat dia. Okay, kalau baju perempuan, okay, so antara lelaki ataupun perempuan kita masih lagi kena beli secara berasingan, okey. Jadi agak mahal jugalah, tapi tak apa. Demi korang aku akan habiskan duit untuk video ini, okey, jangan risau. No hal lah demi korang. Untuk topi kita borong je semua. Boom. Lepas tu seluar kita ni. Mana sesuai? Kita beli lah seluar slack. Tu warna hitam ke warna hijau? Aku tak apa nak perasan sangatlah. Inilah. Boom. Untuk kasut dia cuma ada satu sahaja, iaitu Nike Air Jordan yang berwarna silver dengan ni silver grey. Aku lupa nama dia sebenarnya. So untuk sarung tangan nantilah, tak payah beli lagi, tak penting pun. So kita nak beli apa lagi ni? Kita beli ni lah. Sebab kita nak ikut patuhi SOP, kita beli ni juga. Dan akhir sekali aku nak membeli. Oh, dah cukup. Dah cukup. Untuk muka aku nak cuba muka apa ni. Ada kulit gelap sikit, ada kulit putih, ada kulit coklat. Kita pilih ni lah, standard. Macam korang nampak tu dekat animation tu, macam Pak Dubai bawa kereta JDM. Gila-gila, jarang nampak dekat Dubai. Lepas tu kita akan cuba test dekat online. Kita dah tengok reaksi diorang, adakah diorang excited ataupun tidak. Aku rasa akulah YouTuber pertama yang membeli coin, tak tahulah kan. Sebab aku tengok YouTuber lain tak pernah pun beli lagi. So kalau korang tak like dan subscribe video ni, aku tak tahu nak cakap apa. Aku dah habiskan RM40 semata-mata untuk korang. Damn, nampak?
Ini salah satu apa benda yang paling membanggakan sekali lah aku dekat CPM. Aku pakai karakter bukan di mod APK ke. Ha, macam aku tengok YouTuber lain kan, pakai mod APK, pakai karakter macam ni, tapi aku pakai skin ini dekat original server. Aku beli dengan duit aku sendiri. Fuh, memang handsome. Ni siapa ni? Puh, ada polis. Hey, ni pun polis Dubai. Siapa ni? Tak nampak nama dia. Asal nama dia hitam. Ha, engkau kalau curi kereta aku siap kau. So, macam mana korang nampak tu, kita cuba menari sikit. Okay, itu untuk animasi pertama. Untuk animasi melompat. Oh, ni animasi tepuk tangan, okay. So, untuk animasi yang melompat je ni. Okay. Dia punya bayang-bayang pun memang sebiji sama. Ha, kalau korang nampak dia pakai serban pun, ada bayang-bayang serban dekat jalan tu. Tak ada orang nak edit jeduk-jeduk ke? Ini kalau ada orang edit jeduk-jeduk ni, memang layan lah. Alamak. Oh, sebiji sama tu. Aku bukan main mod APK, ini original server. Aku nak cuba ni, kita akan cuba lihat setting yang paling buruk sikit. Okey, kalau setting yang paling low sekali memang tak ada bayang-bayang lah. Demi memuaskan untuk korang menonton video aku, aku akan pakai setting yang paling high supaya korang dapat tengok dia punya grafik memang handsome tu. Ni siapa ni? Pak Arab mana ni? Fuh, masing-masing Pak Arab. Jadi korang jangan lupa tag Irfan Khairi, okey? Sebab aku dah pakai baju sebiji sama dengan dia dekat original server, okey? Bruh. Okey, jom let's guys. Let's guys. Oh, sambil-sambil tu aku nak cuba guys pakai ni. Jom lah. Kita cuba lihat perspektif dari dalaman. Okey, aku tak memakai sebarang sarung tangan. Kita akan cuba jauh sikit. Sebelum tu kita buat macam ni. Okay, kita jauh sikit. Damn. Dari dalaman pandangan kereta pun dia masih lagi memakai serban eh. Aku tak tahu dia sesak nafas ke tak. Tapi tak apa, ada aircon kan. Okey, jom. Pak Arab, let's go. Ini dia Nissan 350Z melawan dengan Honda FD. Boom. Dengan memakai baju Irfan Khairi, Pak Arab. Ulama, tapi aku tak nampak result dia. Aku nak setting jap. Oh, ini kalau buat thumbnail ni memang cantik tu. Man. Oh, lepas tu kita menari ah. Nampak. Aku bukan main mod APK tetapi original server, okey ha. Bukan kaleng-kaleng ni. Demi korang aku beli benda ni tau ha. So ini boleh dikatakan official baju set dari AKA Nazrul. So kalau korang nak join AKA squad, korang kenalah membeli baju sebiji sama dengan ini, pakai serban warna merah, pakai apa macam mask warna merah putih tu, dan memakai kurta. Aku tak tahu ni kurta ke jubah. Lepas tu pakai seluar slack berwarna hitam. Dan kasut dia masih normal lagi, iaitu kasut sneakers. Fuh, nampak. Semua orang kumpul dekat aku sebab dia orang terlalu kagum dengan aku punya pakaian, betapa handsome ah. Korang boleh bayangkan tak, sepanjang aku buat video 10 minit aku bercakap-cakap-cakap, aku lupa cucuk aku punya mikrofon. Video dah nak tamat kau barulah perasan. Aduh, tapi tak apalah. Let's go. Nissan berlawan dengan Nissan. Siapa menang apa aku tak tahu. Aku tak nampak siapa menang. Biarlah. So, itu saja video kita pada kali ini. Kalau korang suka, aku minta maaf sebab aku lupa nak cucuk mikrofon. Tapi tak apalah. Pastikan video kali ini mencapai 1000 likes. Okay, sebab apa? Bila video ni dah mencapai 1000 likes, aku akan membeli pula. Ya, aku akan membeli pula unlock any car yang berharga RM42 ni. Okay. So, kalau video ni mencapai 1000 likes, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Ciao.